الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرين معاشر المسلمين سيدنا جمعة رحمكم الله. Tema khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini adalah belajar dari kematian Profesor Dr. B.J. Habibie. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang tadi khatib bacakan, riwayat Al-Baihaqi, 1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu, baginda Nabi mengingatkan kepada kita. Kata beliau berpesan 1400 tahun yang lalu, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian, wa'idha, sebagai peringatan dan pelajaran buat kita. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, 2 hari yang lalu, tepatnya di hari Rabu, tanggal 11 September jam 18.06, putra terbaik bangsa, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, meninggalkan bangsa Indonesia kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Semua umat Islam dan semua rakyat Indonesia berduka atas wafatnya presiden yang ketiga B.J. Habibie. Kita semua bangsa Indonesia sayang kepada beliau. Tetapi Allah jauh lebih sayang terhadap Profesor B.J. Habibie. Tentu hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, cukuplah kematian sebagai pelajaran dan sekaligus mengingat akan kematian, bahwa kematian itu akan datang kepada siapapun. Allah mengingatkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menemui ajal kematiannya. Bahkan di ayat yang lain Allah mempertegas, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah tidak bisa kita mengakhirkan, kita tidak bisa minta didahulukan,
tidak bisa juga kita mengakhirkan, minta diakhirkan waktunya. Bisa jadi yang muda lebih dahuluan, begitupun yang tua atau sebaliknya, yang tua lebih dahulu, lalu kemudian yang muda-muda akan menyusul. Tidak ada rahasia yang tahu tentang kematian itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari wafatnya anak bangsa Presiden Republik Indonesia yang ketiga? Yang pertama, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, beliau dalam satu kesempatan menyampaikan di usia-usia senjanya, di atas usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan melampaui dari isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan usia Profesor B.J. Habibie melampaui dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran yang bisa kita petik dalam kesempatan beliau menyampaikan, Profesor B.J. Habibie menyampaikan, aku diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan. Andai aku bisa memilih di hari-hari akhir menjemput ajalku, di hari-hari akhir di masa tuaku, apakah aku memilih, apakah memilih ilmu pengetahuan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau memilih ilmu agama, maka pasti aku akan memilih ilmu agama. Begitu kata tutur beliau, Profesor B.J. Habibie. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui pelajaran ini, apa yang kita bisa ambil, apa yang kita bisa petik hikmah dari pesan-pesan B.J. Habibie ini? Betapa ilmu agama itu sangat-sangat penting. Biarpun kita menguasai ilmu pengetahuan, biarpun kita menguasai ilmu apapun itu, tetapi kalau ilmu agamanya itu minim, maka bisa jadi kemanfaatan ilmu pengetahuan yang kita punya itu hanya di dunia saja, tidak sampai kepada akhirat atau ukhrawi. Tetapi kalau diselaraskan ilmu pengetahuan yang kita punya dengan ilmu agama, maka manfaatnya dunia dan akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pesan dari Profesor B.J. Habibie ini, marilah kita camkan, marilah kita renungkan, dan marilah kita amalkan. Kalau ilmu agama kita masih minim, maka mulai hari ini kita tingkatkan kualitas keberagamaan kita, keilmuan keagamaan kita. Kalau hari ini kita masih belum bisa baca Al-Quran, masih terbata-bata, kendati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan membaca terbata-bata saja masih dapatkan pahala, baca Al-Quran terbata-bata, apatah lagi membaca Al-Quran dengan lancar, baik dan benar sesuai dengan tajwidnya. Maka benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sekaligus mempertegas apa yang disampaikan oleh almarhum Profesor B.J. Habibie, menyitir dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabi. Bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya bacaan Al-Qur'an itu kelak akan datang menemui kita, syafi'an li ashhabi, memberikan bacaan Quran kita memberikan syafaat bagi si pembacanya. Apatah lagi di hadis yang lain, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Siapa yang membaca Al-Qur'an kata Nabi harfan, satu huruf saja, maka sudah
bernilai kebaikan, dan kebaikan itu kata Nabi bukan satu pahala, tetapi wal hasanatu bi asyri amsalha, 10 kebaikan yang kita terima. Ketika kita membaca alif lam mim, kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan, kata Nabi, ketika kita membaca alif lam mim itu pahalanya satu huruf la, walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun, tetapi membaca alif lam mim itu alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, masing-masing bernilai 10 kebaikan. Dan ini pula yang menginspirasi dari almarhum Profesor B.J. Habibie, sehingga di hari-hari tuanya beliau memperbanyak menghabiskan membaca Al-Qur'anul Karim. Apa beliau bilang? Ibu Ainun itu orang yang baik, insya Allah istri yang baik dan salihah, maka aku memantaskan diri dengan kebaikan-kebaikan itu, salah satunya dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Lalu pelajaran apa lagi yang bisa kita petik dari Profesor B.J. Habibie? Yang kedua, beliau senantiasa selalu menyatukan antara iman dan takwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesoleh apapun, seolah-olah beliau berpesan, sesoleh apapun kita menguasai iman dan takwa, kalau kita tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, rasanya hampa dan kosong. Begitupun sebaliknya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita kuasai tanpa dibarengi dengan iman dan takwa, maka ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa jadi akan merusak dunia. Dan manakala imtak dan iptek itu diselaraskan antara duniawi dan ukhrawi, itu sesuai dengan pesan beliau, seiring dan sejalan. Hal ini tentu sesuai dengan apa yang dicita-citakan kita bersama dalam doanya yang senantiasa kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan ini poin penting dari amalan-amalan yang mesti kita kerjakan. Pesan ini memberikan isyarat kepada kita, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, jangan lupa berorientasi kepada akhirat. Hal ini dipertegas dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah waltandur nafsum ma qaddamat ligadi wattaqullah. Allah berpesan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Waltandur nafsum ma qaddamat ligadi wattaqullah, hendaklah orang-orang yang beriman itu berorientasi, bukan berhenti pada orientasi duniawi semata. Apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan, amalan apapun duniawi yang kita kerjakan, hendaklah berorientasi kepada orientasi ukhrawi. Sehingga duduknya kita, baca Qur'annya kita, kerjanya kita, aktivitas rutinitas sehari-harinya kita, semuanya bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau hari ini kita beramal masih nanti saja, kalau-kalau dan seterusnya, masih menyepelekan amal saleh, masih menyepelekan infak dan sedekah dan lain sebagainya,